Hadirin, hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang kami cintai. Dr. Andy sebagai dokter medis sangat dilatih untuk bersikap objektif, rasional dalam melakukan diagnosis, dalam melihat semua masalah, memahami problem kesehatan, tidak boleh terjebak oleh emosi, tidak boleh terjebak oleh pengaruh-pengaruh yang sifatnya non-rasional. Oh, jangan-jangan disantet kali ini, atau jangan-jangan kena pelet kali ini. Jadi harus rasional, objektif, dipelajari itu. Problem kesehatan dipelajari betul, masalah tubuh manusia, anatominya, aspek biokimianya, kemudian aspek enzim, hormon, sampai level molekul dan segala macam kebiasaan analisisnya itu, ya, tradisi menganalisis secara ilmiah, secara sistematik, secara rasional, secara objektif. Itu memang dididik, dilatihkan pada seorang dokter. Nah, ketika kemudian beliau juga mendalami belajar ilmu fikih, tentu saja melihat persoalan secara objektif, rasional, tidak terbawa emosi, ya, tidak terjebak oleh hal-hal yang sifatnya magic, mistik dan segala macam, ya, itu terbawa. Pelajari fikih. Tidak mudah. Karena untuk itu beliau harus belajar bahasa Arab dulu. Sampai ke Mesir, Saudi Arabia, kemudian lulus sebagai doktor dalam bidang ilmu fikih. Setelah sebelumnya mempelajari S2 di bidang manajemen tentang ekonomi Islam. Menarik tadi beliau katakan bahwa dalam perjalanan mendalami fikih sebagai calon doktor ilmu fikih, mendalami ilmu hadis, mengkaji kitab-kitab dan pemikiran para ulama-ulama fikih terkenal, justru akhirnya beliau melihat ada banyak ulama-ulama fikih terkenal, bahkan para mufti yang justru adalah juga para sufi. Jadi memang sufi itu bukan sekadar, tidak benar orang yang mengatakan bertasawuf itu kemudian harus jadi miskin, bertasawuf itu harus menjadi bodoh, bertasawuf itu harus meninggalkan dunia, sibuk di masjid saja, ya, zikir saja. Tidak. Akhirnya beliau tadi katakan, saya husnuzon saja. Bagaimana mungkin ulama-ulama fikih terkenal itu, mufti-mufti itu, ahli-ahli hadis itu, justru mereka bertasawuf? Berarti tasawuf itu tidak seperti yang banyak orang katakan. Tasawuf itu sesat, tasawuf itu anti dunia, tasawuf itu menjauhkan orang dari ilmu pengetahuan, tasawuf itu tidak ada dasarnya dari Quran dan hadis, tasawuf menjebak orang pada syirik dan khurafat. Nah, saya berhusnuzon, enggak mungkin itu terjadi, kata beliau tadi. Akhirnya mendalami. Nah, tapi ada sisi pribadi yang beliau tidak ceritakan, yaitu memang ketawaduan beliau. Karena memang setiap orang bagaimanapun pada dasarnya adalah makhluk ruhaniah, ya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams yang pernah atau sering kita kaji, wa nafsin, demi nafs, demi diri, diri manusia. Nafs itu kan artinya diri, dan diri manusia yang hakiki, hakikatnya diri itu adalah diri yang berwujud ruh, bahasa Indonesianya jiwa. Karena sebelum badan ini dicipta, yang Allah cipta menjadi manusia itu manusia yang ruh. Wa nafsin, demi nafs, demi diri manusia, diri yang berwujud ruh atau jiwa.
Karena itu kadang-kadang nafs langsung diartikan jiwa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Sebenarnya nafs itu artinya diri, wahai diri yang tentram, diri yang berwujud jiwa, ruh. Ya. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas insan? Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu? Pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal, karena insan itu yang hakiki, yang ruh. Itu. Ini perlu dicamkan bagi kita orang yang belajar tarekat itu, diri kita yang hakiki bukan tubuh fisik ini, ya, tapi yang ruh. Wa ma sawaha, demi nafs, demi diri manusia. Wa ma sawaha, dan apa-apa dan segala hal yang menyempurnakannya. Jadi diri yang rohaniah ini belum sempurna, belum. Kapan menjadi sempurna? Setelah disiapkan bashar, tubuh biologis, tubuh badaniah, lalu diri kita yang ruh dimasukkan ke dalam bashar, barulah sempurna. Yaitu kesempurnaan. Sekarang kita sedang berada pada puncak kesempurnaan eksistensi. Keberadaan kita yang sempurna sekarang ini, kita yang ruh sedang hadir di dalam tubuh, di dalam bashar, ya. Secara eksistensi, secara keberadaan, kita sedang sempurna. Yang harus disempurnakan adalah kesempurnaan secara fungsi. Apakah fungsi kita sebagai Abdullah, hamba Allah, fungsi kita sebagai Khalifatullah juga sudah sempurna? Kalau eksistensinya sudah sempurna, fungsinya. Dan kita tahu pusatnya ruh adalah kolbu. Pusatnya ruh, pusatnya jiwa adalah kolbu. Pusatnya kolbu adalah fuad. Pusatnya fuad adalah sir. Sir itu secara harfiah artinya rahasia. Nah, karena rahasia udah enggak dimunculin di sini, udah enggak bisa muncul di layar juga, ya. Nah, dan dari sir itulah kita terhubung dengan Allah. Itu. Karena itu manusia akan selalu memiliki dahaga rohaniah, kerinduan spiritual. Karena memang hakikat dirinya roh, maka selalu ada dahaga, selalu ada kerinduan, selalu ada longing, selalu ada pencarian untuk memenuhi spiritualitasnya. Silakan belajar ilmu, macam-macam ilmu. Silakan mendalami akidah, ilmu kalam, silakan mendalami filsafat, silakan mendalami berbagai sains dan teknologi, silakan mendalami berbagai macam fikih, hadis, toh akhirnya ruhnya memiliki kerinduan, memiliki kedahagaan, dan itu tidak bisa dipenuhi, tidak bisa dipenuhi dengan cara-cara lain. Ya. Satu-satunya cara untuk memenuhi dahaga spiritual itu, satu-satunya cara untuk memenuhi dahaga spiritual itu tidak lain dan tidak bukan adalah menyambungkan ruh kita dengan ruh ruhaniah tertinggi, ya. Tidak ada jalan lain untuk memenuhi dahaga spiritualitas itu kecuali dengan menyambungkan diri kita dengan sumbernya, dengan sumbernya, ya. Maka ruh yang memang bersumber dari Allah, ruh yang memang didatangkan dari Allah, dihadirkan ke muka bumi, dia memiliki dahaga dan kerinduan, dan memenuhi kerinduannya itu bukan dengan ilmu, bukan dengan filsafat, bukan dengan fikih, tetapi dengan bahkan bukan dengan ibadah, tetapi dengan menyambungkan, menyambungkan kolbu dengan kolbu, kolbu dengan Allah. Disitulah terpenuhi. Fungsi ilmu, bukan ilmu tidak penting. Ilmu itu hanya untuk memberikan kepada kita pengertian-pengertian, membuat kita faham tentang apa yang ada di sekitar kita,
yang difahaminya kenapa ada langit, kenapa ada bintang, kenapa ada matahari, kenapa ada tubuh manusia, kenapa ada binatang, kenapa ada peristiwa-peristiwa sosial, kenapa ada peristiwa-peristiwa alam. Dengan ilmu kita jadi faham betapa semua yang ada di alam ini dengan segala proses kehidupan dan dinamikanya ini sangat rumit. Itu. Dan justru dengan ilmu kita jadi paham kerumitan semua yang ada ini, tetapi juga kerumitan yang beraturan, pastilah ada di balik sana ada Dia yang maha cerdas, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha berkehendak. Nah itu ilmu. Dengan ilmu orang tahu siapa dirinya, alam sekitarnya, tahu kerumitan, kehebatan alam semesta dan kehidupan, tahu juga batas-batasnya. Dengan ilmu kemudian orang tiba pada kesadaran, there must be something beyond. Di balik ini semua pasti ada yang maha ada, yang maha cerdas, yang maha hidup, maha berkehendak, maha kuasa. Itu ilmu. Tapi bagaimana kita kemudian nyambung kepada Dia yang maha kuasa, itu tidak bisa pakai ilmu. Disitulah mentoknya Imam Ghazali, yang ahli fikih, yang ahli hadis, yang ahli filsafat, yang terlatih menggunakan ilmu pengetahuan, akhirnya untuk nyambung ke sana tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan spiritual. Itulah yang terjadi pada Rumi, yang ahli fikih, itulah yang terjadi pada ahli-ahli pemikir-pemikir lain. Yang jadi masalah kan orang-orang yang belum mencapai puncak itu. Karena belum mencapai puncak, puncaknya ilmu, belum mencapai puncaknya filsafat, belum mencapai puncaknya teknologi, belum mencapai puncaknya pengalaman hidup. Kalau belum mencapai puncak, maka yang kelihatan ya puncak itu, bahwa di atas ada puncak yang di atas puncak ada yang lebih tinggi, jadi nggak kelihatan. Sama seperti pendaki gunung, orang mendaki gunung obsesinya, keinginannya ingin mencapai puncak gunung. Nah, hanya mereka yang sudah mencapai puncak gunung baru lihat, oh puncak gunung begini aja, ada yang lebih tinggi, langit. Nah, ketika belum mencapai puncak gunung, langit itu gak kelihatan. Yang jadi orientasi, yang jadi target, puncak gunung itu, ingin menaklukkan. Nah, orang-orang yang dalam perjalanannya belum mencapai puncak inilah yang karena tidak faham kemudian suka menjelek-jelekkan tasawuf itu. Tapi mereka yang sudah mencapai puncak gunung tahu puncak ilmu, di puncak filsafat, di puncak fikih, di puncak teknologi, baru tahu ada yang lebih tinggi dari itu semua, yaitu termasuk puncak pengalaman hidup. Jadi wah, saya ini bukan sarjana S3, bukan S2, S1, bagaimana, jangan-jangan saya pun belum termasuk puncak. Yang dimaksud puncak itu bukan hanya puncak keilmiahan, juga puncak pengalaman hidup, puncak perjalanan hidup. Ya, ada orang-orang yang ilmunya tidak tinggi, tidak berpendidikan tinggi, tapi dia kemudian mengalami puncak pengalaman perjalanan hidup, yaitu, ya, contoh misalnya ketika seorang preman dia mendapatkan tekanan yang sangat kuat dalam batinnya, dia mondar-mandir di lorong rumah sakit. Kenapa? Karena di ruang ICU itu istrinya yang baru melahirkan anak keempat pendarahan habis. Di ICU, intensive care unit, unit perawatan intensif, muka istrinya pucat pendarahan habis melahirkan. Si preman yang jagoan ini mikir juga, waduh, kalau istri yang saya sayangi sampai mati, gimana saya ngurus anak empat, pusing juga jadi duda beranak empat. Itu ya, sebenarnya
lebih siap seorang istri menjadi janda daripada seorang suami menjadi duda. Itu. Ya. Kalau enggak percaya tanya yang sudah punya pengalaman jadi duda. Itu. Ya. Karena itu biasanya duda enggak tahan lama itu. Nah, jadi, waduh gimana kalau istri saya mati? Nah, sementara anaknya yang keempat yang baru dilahirkan pun dirawat di ruang intensif juga. Karena kelahiran belum waktunya, tuh anak biru. Nah, itu pucat dimasukkan dalam inkubator. Bagaimanapun anak sayang dia kan? Nah, itu duduk termangu. Mikirin juga anak yang pertama udah lulus SMP nih, bentar lagi lulus SMP bulan Mei besok, kan harus lanjut SMA, harus dapat pendidikan yang baik. Kalau tuh anak nggak dapat pendidikan yang baik, apa iya anak bakal jadi preman kayak saya juga? Nah, dia mikir. Sementara masuk sekolah itu biaya juga mahal, masuk SMA mahal juga, pening mikirin anak pertama. Terus juga lebih pening lagi kalau dia mau pulang ingat rumahnya, karena kontrakan rumah tuh udah 6 bulan belum dia bayar. Nah, itu meskipun dia preman tapi dia tahu dia harus bayar juga. Nah, itu pusing juga dia. Nah, itu mau minta bantuan sama mertua, emang kawin kagak disetujui sama mertua. Ini contoh puncak penderitaan hidup, puncak pengalaman perjalanan hidup yang membuat orang kemudian maka berbahagialah yang hidupnya pernah sengsara. Itu kalau hidup nggak pernah sengsara, bisnis lancar terus ya, keluarga awet-awet terus, biasanya segala macam, biasanya kemudian merasa diri oh bisnis lancar, sekolah tinggi, kemudian itu membusung dada terus takabur. Tapi berbahagialah yang pernah mengalami perjalanan hidup jatuh bangun ya, macam-macam urusan tuh macam-macam. Tidak selalu orang yang bertitel ilmiah S3, tidak selalu mereka yang kaya itu hidupnya tenang, karena mereka punya pengalaman batin itu. Nah, jadi sampai puncak akhirnya sadar ada yang lebih tinggi, ada yang lebih hebat, ada yang lebih dahsyat. Itu yang disambungkan, dan jalur itu tidak lain tidak bukan itu harus dengan jalur tasawuf itu. Kemudian bertasawuf itu perjalanan rohaniah ya, dan memang hakikatnya kita dulu makhluk rohaniah di alam arwah, kemudian kita dimasukkan ke dalam rahim, di rahim ibu sudah ada janin, kita dimasukkan ke dalam janin. Kita yang ruh dengan janin bergabung. Lalu terlahir ke dunia sebagai bayi. Lalu tumbuh besar dan nanti badan kita, basar kita mati, dikubur. Basar dikubur ke tanah, busuk, terurai, musnah menyatu tanah. Tubuh yang dari tanah kembali ke tanah. Tapi kita yang ruh dibawa ke alam barzah atau disebut alam kubur. Itu. Ya. Beda antara kuburan badan, badan dikubur, kuburan badan dengan ruh yang dibawa ke alam kubur. Makna kubur di sini beda. Bukan berarti alam kubur itu ruh berada di dalam lubang kubur, yang di dalam lubang kubur di dalam tanah itu badan. Itu. Tapi ruh di alam kubur, alam barzah. Itu. Barzah transisi perbatasan sampai nanti kiamat. Barulah kita masuk ke wilayah alam berikutnya, alam akhirat. Dan dalam perjalanan rohaniah itu kita memerlukan pembimbing, harus ada pembimbingnya. Kalau tidak ada pembimbingnya, sesat kita. Para pendaki gunung yang sudah hebat-hebat sekalipun, itu anggota-anggota Wanadri, anggota Kopassus yang sudah biasa mendaki gunung, ketika mereka naik ke mendaki gunung Himalaya, itu kan harus ada pembimbingnya juga, ada sherpa, ada pemandu. Maka betul apa yang dikatakan oleh kalau nggak salah Ibnu Taimiyah ya, yaitu
Dalam perjalanan kita menuju Makkah, kita memerlukan dalal, memerlukan penunjuk jalan. Karena orang zaman dulu berhaji itu kan jalan kaki. Dari Mesir jalan kaki menuju Makkah. Dari Irak, dari Baghdad, dari Damaskus semua jalan kaki. Menuju Makkah kita memerlukan dalal, memerlukan pembimbing. Sebab melewati gunung-gunung batu, melintasi gurun pasir, kalau tidak ada pemandu tersesat. Kalau menuju Mekah kita perlu pembimbing, apalagi menuju Allah. Nah, maka kata Ibnu Taimiyah, para wali mursyid, para mursyid itulah pembimbing kita menuju Allah. Yaitu apa kurangnya Syekh Ahmad Kanji belajar pada gurunya yang terkenal, tetapi toh pada akhirnya beliau membutuhkan juga pembimbing. Yaitu jadi kita hidup ini tidak berjalan sendiri, tetap ada pembimbingnya, ada pembimbing. Para pembimbing itu, pembimbing utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia hidup di muka bumi tidak dibiarkan hidup menurut semau-maunya manusia. Allah tahu manusia ini banyak mengalami paradoks-paradoks kehidupan. Di dalam dirinya ada banyak konflik-konflik, pertentangan-pertentangan. Itu yang membuat hidup manusia seringkali kacau. Itu harta itu penting. Itu rumah itu penting. Itu semua juga orang akui. Maka orang kemudian bekerja keras mencari harta untuk memiliki rumah yang lapang. Tapi begitu rumahnya sudah lapang, kolbunya jadi pada tambah sempit. Rumahnya lapang, kolbunya sempit. Ilmunya, ilmu harus tinggi, ilmu penting. Maka orang belajar ilmu. Tapi begitu ilmu tinggi, ilmunya tinggi, martabatnya rendah. Kok bisa rendah? Orang berilmu tinggi, tapi kok martabatnya rendah? Banyak. Karena kemudian ilmu yang tinggi itu bisa dibeli dengan harga yang murah, martabat rendah. Itulah konflik-konflik, pertentangan. Ya. Allah sayang, maka Allah utus petunjuk para rasul. Wa li kulli ummatin rasul, untuk setiap umat ada rasul. Wa kulli qaumin had, untuk setiap kaum ada pembawa petunjuk. Dan rasul yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada rasul terakhir itu Allah berikan wahyu, yang wahyu itu kemudian dituliskan menjadi kitabullah. Apa yang dari Allah ini kitabullah, bagaimana memahaminya itu pun diurai, uraian-uraian dari Rasulullah, uraian-uraian dari Rasulullah dengan bimbingan Allah. Itu yang disebut dengan sunnah Rasul, diurai dan dicontohkan, dijabarkan dan dicontohkan cara mempraktekkannya. Sunnah itu tradisi. Apa yang biasa Rasul lakukan itu disebut sunnah Rasul. Lalu Rasul juga menyiapkan kader. Kader-kadernya itulah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya. Kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Zar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi. Ini disiapkan sebagai kader, digembleng sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Maka untuk zamannya itu mereka para ulama, mereka itu ulama, mereka itu para ulama, dan mereka juga digembleng menjadi orang-orang saleh. Mereka para salehin, mereka masuk kategori salafus saleh, dan mereka juga adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Mereka itu para wali, waliullah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kenapa anaknya? Ada orang tuanya enggak? Kasihan dia. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat,
maka yang ditinggalkan kepada umat ini kitabullah, sunnah rasul, dan ulama-ulama para waliullah. Itu saya terus terang ingin mengingatkan kepada para ustadz yang selalu berkata bahwa setelah Rasulullah wafat yang ditinggalkan cuma dua, kitabullah dan sunnah rasul. Menurut satu versi hadis, betul, menurut satu hadis setelah Rasul wafat yang ditinggalkan kitabullah dan sunnah rasul. Tetapi hadis lain pun menjelaskan ada pemimpin-pemimpin, kader-kader, ya, para khulafaur rasyidin, al-mahdiyin, para itrati, ahlul baiti, anak cucu ahlul baitku. Jadi sebenarnya setelah Rasul wafat yang ditinggalkan itu tiga. Itu. Maka selanjutnya orang-orang setelah Rasul wafat dengan dibimbing para kader ini, dibimbing oleh Abu Bakar, dibimbing oleh Umar, mereka mempelajari sunnah Rasul, mempelajari kitabullah. Dan ketika ada persoalan-persoalan yang tidak dirinci jelas dalam kitabullah, yang belum ada contoh kasusnya di zaman Rasul, maka mereka melakukan ijtihad, mereka melakukan ijma, dan itu sah karena memang itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taati ulil amri, yang menurut hadis abdi bima fi kitabullah, kemudian abdi fa bi sunnati Rasulullah, kemudian ajtahidu ra'yi, mereka boleh berijtihad. Nah, jadi untuk hal-hal yang tidak ada rinciannya di Quran, belum ada contoh dari sunnah Rasul, mereka berijtihad, berijma. Hasil dari ijtihad atau ijma itu yang menjadi fatwa, fatwa-fatwanya Abu Bakar, fatwanya Umar bin Khattab, ya, fatwanya Utsman bin Affan, itu jadi fatwa, keputusan-keputusan hukum. Dan kalau fatwa diikuti oleh orang banyak, kumpulan fatwa itu yang menjadi mazhab. Jadi ada mazhab yang besar, kompleks, rumit, ada fatwa, ada mazhab yang sederhana, yang kecil-kecil. Itu. Selain itu, selain mereka melakukan ijtihad ijma untuk menghasilkan fatwa, mereka pun mencontoh kehidupan dan perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari contoh yang mereka lakukan itu nampak akhlak mereka, keteladanan, kisah-kisah keteladanan akhlak mereka, bagaimana kedermawanan Abu Bakar, bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan, bagaimana cerdas dan berani Sayyidina Ali, bagaimana ikhlas dan taat ibadahnya Bilal bin Rabah, bagaimana Salman Al-Farisi sangat maju dalam berpikir. Nah, contoh-contoh keteladanan akhlak mereka itulah yang kemudian disebut manqabah. Jamaknya adalah manaqib. Lalu apa lagi yang mereka lakukan? Mereka pun menyiapkan kader berikutnya. Siapkan kader sehingga ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, seluruh generasi sahabat, seluruh generasi pertama sesudah Rasul wafat, maka manusia dibimbing oleh ulama yang berikutnya. Dan dari sini ulama di sini lakukan lagi ijtihad dan ijma, lahir lagi fatwa fikih dan mazhab, kasih lagi contoh keteladanan, muncul lagi manqabah, dan mereka pun menyiapkan kader lagi. Nanti yang kader lakukan lagi ijtihad, ijma, siapkan lagi kader, begitu seterusnya. Jadi kita ini dalam hidup enggak boleh langsung nyelonong ke Quran hadis. Ketika kita mempelajari Quran itu dengan bimbingan ulama. Karena dulu para sahabat Nabi juga tidak karena diberikan ayat Quran langsung tuh sahabat nyelonong begitu aja. Beliau banyak bertanya kepada Rasul, gitu. Begitu juga dalam mendalami hadis itu dibimbing oleh ulama. Dalam mempelajari mazhab-mazhab,
fatwa-fatwa fikih, mankobah-mankobah itu dibimbing juga oleh para ulama. Dan yang ini dan seterusnya akan begini terus nih. Siapkan lagi, lakukan lagi ijtihad, siapkan kader. Nanti yang ini mati, lakukan lagi ijtihad, siapkan kader, seterusnya. Jadi taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Itu taati ulil amri. Kadang-kadang kita suka terlalu nyelonong. Beragama cukup Quran dan sunnah Rasul saja. Terus kita langsung ke Quran, kita langsung nyelonong ke sunnah Rasul. Tapi bagaimana memahami Quran dan sunnah Rasul kita enggak ngerti. Itu akhirnya mencoba memahami Quran kita lihat terjemahan gitu. Nah mestinya kan dibimbing, nah, jangan diikuti yang seperti ini. Nah, jadi hidup itu ada pembimbingnya. Maka saudara sekalian, dalam kita menjalin hubungan dengan Allah, kita itu jangan nyelonong. Kita dibimbing oleh ulama-ulama, para waliullah, dibimbing oleh orang-orang soleh. Mereka itu yang menjadi mursyid. Karena mereka jadi mursyid juga punya pembimbingnya. Yang si pembimbing punya pembimbingnya lagi, si pembimbing punya pembimbing lagi, sampailah ke Rasulullah dan ke Allah. Inilah tarekat. Jadi bertarekat itu, pertama tarekat itu bagaimana kita memahami, menggeser pemahaman hidup, ya, bahwa hidup kita ini bukan hanya sekadar tubuh fisik, ya. Diri kita adalah diri yang rohaniah, pusatnya ruh adalah kalbu. Ini langkah pertama bertarekat. Yang kedua, kalbu harus selalu dibersihkan dengan zikir supaya terjadi wusul, ketersambungan dengan Allah. Yang dimaksud dengan zikir ini, zikir dalam makna umum, ya. Sebab terkandung dalam makna zikir, sholat. Sholat itu zikir. Jadi jangan dibilang orang tarekat itu zikir aja, sholat enggak dipentingkan. Tidak, sholat itu salah satu bentuk zikir. Lihat surat Thoha ayat 14. Wa aqimis sholat li zikri, dan tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Nah, jadi yang dimaksud zikir itu ya sholat. Juga yang dimaksud zikir, baca Quran. Itu. Jadi jangan kalau ada orang tarekat malas baca Quran. Harus rajin baca Quran, karena membaca Quran itu bagian dari zikir. Karena Quran itu adalah zikir. Ya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Sesungguhnya bukanlah yang kami ajarkan itu adalah syair-syair, dan dia Muhammad tidak memerlukan syair. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Sesungguhnya yang kami ajarkan itu adalah zikir. Jadi Quran itu disebut zikir. Maka disebut zikir itu juga baca Quran. Salat itu zikir, baca Quran itu zikir. Ya. Berhaji itu juga zikir, umrah juga zikir. Itu. Apalagi zikir-zikir yang kita artikan dalam arti menyebut-nyebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi bertarekat itu langkah pertama, sadarilah dirimu bukan tubuh tetapi ruh yang pusatnya kalbu. Yang kedua, ruhmu, kalbumu harus terus disambungkan kepada Allah dengan zikir. Zikir dalam arti salat, zikir dalam arti baca Quran, zikir dalam arti wirid, zikir dalam arti ibadah-ibadah lain. Yang ketiga, proses menyambungkan diri ke Allah itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya mursyid. Ya, adanya mursyid, dan mursyid ini cari mursyid yang musalsal, yang bersambung sampai ke Rasulullah. Itu. Yang keempat, kalau sudah punya mursyid, kalau sudah pembimbing, amalkan apa yang diajarkan oleh mursyid. Kalau enggak diamalkan, ya enggak jadi juga. Itu. Jadi bertarekat seperti itu. Amalkan apa yang diajarkan oleh mursyid. Amalkan. Itu. Yang kelima, bertarekat itu
Ketika kita mengamalkan ajaran para mursyid, kita dengan mursyid aja enggak boleh jauh-jauh, juga kita dengan sesama pengamal yang lain. Yang kelima adalah berjamaah. At-tariqah ma'al jamaah. Tarekat itu dengan berjamaah. Ya, tidak ada bertarekat itu sendiri-sendiri. Kecuali dia memang tinggalnya di kutub. Dia cuma sendirian pengamal tarekat. Segitupun secara hakikat dia tidak sendiri, karena ketika dia mengamalkan, dia didampingi, diawasi oleh mursyidnya, dan para malaikat, para jin pun akan ikut mendampingi amaliah-amaliahnya. Itu.